Halo, kembali lagi dengan Haswell Channel bersama Harry. Kali ini saya bersama dengan teman baik saya, dengan C. Siska. Tahu nggak guys, C. Siska ini dulunya adalah artis di tanah air juga loh. Enggak sampai artis sih sebenarnya. Yeah. Sampai artis, itu kayaknya levelnya tinggi banget dah. Kayak gitu ya. Ya intinya pernah main film lah, maupun figuran, mau apa. Ya, pokoknya kita seneng karena bisa collab sama salah satu artis. Dibikin lagi sama dia dong. Saya tahu dia mau ding ni su. Sanya. Erjie, dia de sencai hen hao. Bu si ge ni yiyang de. Tapi sifat dari benda itulah yang dikirim. Oh no. Jadi kali ini saya senang banget. Udah lama juga kita nggak ketemu. Iya. Kira-kira udah hampir 2 tahun gitu ya, Cia. Iya, udah lama banget. Udah lama banget. Terus, sombong dia. Aduh, bukan kayak gitu sih. Yang bikin gua kagum tuh perubahan fisik Cece-nya berubah banget. Lebih langsing, guys. Asik. Pakai lagi langsing. Kerja keras. Notabene-nya waktu itu sering ikut bus walk ya gitu ya. Iya, aku juga punya grup sendiri. Kita kumpul orang Indo sih, makanya sesekali ikut dong sama kita nge-bus walk. Mau lah. Gua suka dengan alam luar di situ. Pengen sih memang. Iya, mumpung di sini nih di Sydney ya. Di sini tuh gampang banget kalau kita mau akses sesuatu hiburan yang berbawa alam dengan segala macam tuh lebih gampang ketimbang di Indo sebenarnya. Jadi gitu ya. Manfaatin. Boleh lah nanti nyoba, tapi kali ini kita tetap review makanan cuy. Laper, udah puasa nih? Belum puasa, nggak mau lah. Udah puasa nih, biar bisa makan banyak nih. Asik. Jadi penasaran dengan perjalanan kita? Ikutin ya. See you. And hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven. I found my bones and gave me comfort when I
now you're gone. I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Halo guys, kembali lagi dengan Heswa Channel bersama Harry dengan Siska. Kita nih sekarang sudah ada di hot Malatang namanya guys. 3 kali hot. Very hot. Very ya? Hot. Very hot. Very hot, maybe spicy. But yeah, let's find out. Ya kan, kita juga penasaran. Ini
rekomend dari C. Siska sih. Nah, jadi di sini kamu bisa pilih sendiri loh. Ya enggak? Gitu ya, Cian. Pilih sendiri. Jadi dia tadi kan banyak banget range makanannya kan. Jadi kita pilih yang kita mau, habis itu nanti kita timbang beratnya berapa ya, kita bayar sesuai yang kita pilih gitu. Terus nanti kita bisa pilih juga mau masaknya gimana nih. Kalau kayak aku punya nih tuh, kayak ini yang dry. Oh, ini pot. Nah, kalau kamu punya kan kuah nih. Ini kuah. Ini signature spicy soup. Yes. Nah. Jadi bisa pilih bermacam-macam ya. Cuman kita karena namanya hot, ya udah pilih yang hot lah gitu. Yes, definitely. Iya. Yeah. Terus cuci kit makan? Yuk. Yuk yuk yuk. Udah enggak sabar nih. Lapar. Nah, memang lapar banget. Harum banget sini. Jadi kuah spicy. Coba dulu kuahnya. Wah. Hot? Sesuai namanya. Baru kan? Baru minum kuahnya sedikit aja tuh, wah mantap. Ya, hot ya. Hot hot. Gak bohong berarti hot. Gak bohong ini hotnya, hotnya tiga kali ini. Jadi tiga, tergantung teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman Sydney yang mau datang ke sini, ya mungkin bisa request lah tingkat kepedasannya gimana. Kadang masing-masing orang kan nggak semua bisa handle spiciness kan. Mungkin yang lebih terlalu tinggi, mungkin dia bisa perutnya mual atau gimana. Sama ya. Kayak aku nggak biasa terlalu pedas sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu yang spicy banget. Terus ada yang sama sekali nggak spicy itu yang tomato sauce itu nggak terlalu spicy. Oh gitu, boleh boleh. Oh, kita lanjut makan dulu. Ini aku ada jamu enoki juga nih tadi. Itu favorit aku tuh. Nah, ini jamu enoki. Mana hal? Oke oke. Merasa enoknya tuh mungkin direbusnya ya beberapa detik. Soalnya enoki kan udah. Ya udah cukup soft ya, kurasa. Ya udah cukup soft, quickly cook lah. Soalnya mushroom overcooked itu nggak bagus, bakal dry. Soalnya jamur itu kan air dia, komposisi paling banyak itu air. Jadi oke, okay, cicipan pertama puas. Lanjut lagi. Tidak salah ya rekomendasi ini ya. Benar, enak banget. Terus ini saya lupa nih nama noodle-nya. Tapi karena warna hijau, ya pernah tuh saya ngambil yang warna hijau kan. Coba lah. Something spinach nggak sih tadi nggak ya? Spinach noodle? Nggak sih. Kalau spinach noodle kayaknya yang kayak gini tadi. Ini ya? Hmm. Terus aku yang pilih, aku yang lupa ya. Ya kayaknya spicy, spinach noodle-nya kayak gitu. Enak banget. Oh, ini loh. Udah mulai terasa, heat-nya itu udah mulai datang. Udah berasa, makin hot ya. Ini musim semi, tapi dingin. Terus kita pakai heater. Bentar lagi heaternya dari badan sendiri. Makanya kita nggak makan yang pedas kan? Produksi matiin sumber panas ya. Sendiri. Matiin heaternya udah bentar. Terus ini beefnya tadi ya kalau nggak salah. Ini gua suka. Ini beef yang paling gua suka. Bukan rasanya sih, maksudnya empuknya, tendernya tuh gue paling hobi. Mungkin karena sebentar aja, so gue senang sih. Ya, mungkin benar-benar rekomend ini nih tempatnya. Jadi dulu banget kita bisa dibilang kayak seminggu sekali tuh harus banget kesini, harus banget karena demen banget sama kan ini. Lewat aja tuh aromanya kecium dari luar itu, lewat aja kecium. Gila, guys. Karena sekarang agak ditahan-tahan. Kayak gitu ya, baru tahu loh. Jelasin juga, ini ada sistem, dia kumpulin stamp. Jadi setiap kamu beli one portion, dia kasih kamu one stamp. Kalau kamu udah sampai 5, ada 5% off, $5 off. Yes, and then kalau kamu sampai 10, dia ada 50% off. Tapi dia ada maksimum sih. Ini yang bikin kita mau datang terus guys. Ini ya, ini pintar ya. Pintar marketing guys. Mantap ini. Mari lanjut makan lagi.
Jadi ini ada satu di antara semua yang saya pilih itu. Oh. Ini yang paling gua penasaran sih. Gua so, ya kayak fish cake tapi enggak tahu sih. Kayak fish cake enggak sampai kayak gini kan, cuman enggak tahu apa isinya itu. Kayak fish cake. Ya, coba nyalakan ke kamera dulu. Ini kayak perkedel gitu kali. Enak banget sih. Ya. Aku pilih satu, sayang banget nih. Harusnya pilih 2-3 gitu. Coba aku coba. Next time kita makan. Oke. Okay. Jadi Cuce gimana? Rasanya oke nggak? Aku bilang tadi kan, maksudnya emang udah sering banget datang cuma buat makan ini. Jadi emang udah favorit banget. Nggak perlu jelasin lagi. Udah ada recommended, udahlah selesai dia bilang. No comment guys. So guys, kita lanjut dulu ya. See you. Hey guys, udah selesai nih makannya. Gile. Kenyang banget sih, sumpah. Kenyang kali. Pedasnya masih terasa di bibir. Saya udah pedas kebas. Mati saya. Sesuai namanya kan, hot 6. Belum ada terakhirnya itu 6. Soalnya mereka pakai Sichuan pepper sih. Jadi itu orang Chinese memang suka banget. Hampir setiap dish itu stir fry, mau sup, mau apa ada Sichuan pepper. Kalau kebanyakan ya itu kebas, mati rasa. Kayak gimana gitu, hati kita nggak ada apa-apa. Ih, main hati loh sekarang ya. Enggak lah, bercanda cuma aja. Cuma hati ya kan. Bercanda aja. Jadi gimana, Cece puas? Puas sih, selalu suka sih. Makanya dulu aku bilang sering banget kesini, cuman sekarang aja udah jarang. Tapi tetap masih rasanya nggak berubah, masih tetap enak. Tapi mereka mempertahankan kualitinya sama konsistensi rasanya. Supaya kita tuh kembali lagi. Tapi ya mungkin next time mau coba yang lain. Mungkin spice apanya, spicy bowl-nya atau apanya, kan banyak macam tuh. Soalnya dia banyak pilihan sih, jadi memang membingungkan kalau banyak pilihan. Dan nggak bisa ambil semua guys, kalau nggak kita kan over. Kebanyakan cuy. Ini aja udah kenyang banget sih. Ya, udah kebanyakan banget dari pilihannya yang gitu. Masa 20-30-an? Shit, banyak banget guys. Rekomendasi sih, jadi kalau misalnya ada jalan-jalan sekitar Mascot, ini nggak jauh banget dari train station, itu cuma kayak 2 menit, 3 menit jalan udah sampai. Google aja guys, kalau buta arah ya. Gampang, sekarang zaman teknologi. Easy. So guys, kita rehat dulu sejenak. Guys, kembali lagi. Kali ini kita udah pesen minuman sih. Ya, makan nggak ada minuman nggak lengkap. Ya kan, benar nggak? Eh, ya. Udah colok duluan dia. Haus loh, Her. Pedas tadi. Masih ya, segel, guys. Aduh. Ini parah. Nggak nunggu-nunggu dia, guys. Maaf ya, haus. Tadi kita beli Happy Meal di temani Anji. Ada teman baru hari ini. Mau collab ya sama Hai. Iya. Senang deh. Hati-hati ya. Sabar. Ada iklan sedikit guys, sorry. Jadi ini namanya Happiness Tea. Yes. Brandnya ya. Itu sama satu manajemen sama yang tadi yang di Hot. Iya, kebetulan ya. Sebelahnya aja. Terus tadi waktu kita pesan setelah pembayaran mereka ada kasih kita kupon. Terus kita mau redeem loh kuponnya. Ya udah kita pesan satu gratis satu. Yes. Why not? Ya pesan kan? Satu diskon loh 15%, abis itu this is for free. Ah, diskon lagi. Udahlah, mantap. Jadi yang Cece pesan apa tadi? Aku pesennya ini yang watermelon dengan pineapple, half sugar sama less ice. Ya, lu bisa request sugarnya. Tapi karena Cici sekarang udah terlalu manis, ya udah
suganya pas aja. Kabarnya naik nih, pasti naik nih, paling naik. Ya tolonglah guys, tolong. Tolong. Naik, naik, naik. Please. Enough bacot ya. Kita masuk ke topik. Ya, yang punya saya ini pemirti sih. Oh, bubble-nya lengket pula. Sorry guys. Nenek ini pemirti, saya request less es juga. Karena nggak suka sih minuman terlalu banyak es. Pertama, ngilu, gigi. Terus saya, pesannya ya standar sugar lah. Oke sih, aku oke, suka tehnya juga kerasa. Okay, not bad lah, not bad at all. Fresh banget, karena gue liat deh. Iya ini goda banget sih, serius. Sama metal dia langsung pakai pure foodnya gitu, jadi ini fresh tea, cocok banget. Kebetulan aku dairy free, aku nggak bisa minum susu, jadi pesannya fresh tea. Nah, untuk ladies kita kasih. Ini kita gratis, tak ada pilihan. Pilihannya ya, tadi ada tiga tadi. Pokoknya sih pemirti sih semuanya, intinya cuma beda topping, bisa mini bowl, bisa ini ada. Tak ada, ya akhirnya ada taruh di tadi. Cuman sold out katanya, ya udah nggak apa-apa kita pesan ini. Ya not bad juga, oke juga sih, ya kan? Jadi aku mau berterima kasih dengan Cece Siska dulu untuk waktunya. Ya jarang loh. Ini sih momen kita pertama jumpa dan langsung collab di YouTube. Mantap guys. So aku juga udah ngajak Cece Siska untuk next time kita collab lagi. Ya, kita bakal susun lah jadwalnya gimana. Kita cari tempat yang cocok. Atau boleh request, siapa tahu ada yang mau request nih, mau restoran mana yang mau di-review, kasih tahu ntar kita. Ya, teman-teman yang sini bolehlah request. Kita bakal, kadang sih butuh masukan dari luar juga. Kalau sendiri kan kadang pusing juga ya. Terima kasih sih, bener banget. So guys, kita sudahi dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. See you, bye-bye. Bye-bye, like, subscribe. Yeah, please. Bye-bye.